depan tenang banget. Sejumlah saksi mata yang melihat kecelakaan lalu lintas antara mobil sedan dan truk tangki menyebutkan tabrakan terjadi saat kondisi jalan sedang ramai dan arus lalu lintas tersendat. Diduga pengendara mobil sedan tak mengetahui mobil tangki di depannya berhenti. Akibatnya bagian belakangnya ditabrak mobil sedan. Setelah tabrakan, truk tangki kemudian meninggalkan lokasi kecelakaan dan dikejar polisi yang sedang bertugas. Itu ngeri mendadak. Mobil apa itu? Mobil tangki. Yang di depan? Yang di depan. Terus sedan dari belakang kan ini, terlambat ngerem. Ya. Jadi nabrak buntutnya. Keras dari tabraknya? Keras juga lah. Kasus kecelakaan ini ditangani polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Ilir. Amrizanur Satria, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.